berikut adalah panduan keselamatan ketika menghadapi banjir. Letakkan dokumen penting dalam bekas salib air dan simpan di tempat yang selamat. Simpan nombor telefon penting ahli keluarga, jiran, balai polis, hospital, bomba dan hubungi mereka jika berlaku kecemasan. Pindah ke pusat penempatan sementara apabila diarahkan berbuat demikian. Pastikan bekalan elektrik, gas dan air ditutup semasa meninggalkan rumah. Pastikan ahli keluarga, terutamanya kanak-kanak, tidak bermain air banjir. Bila berada di pusat pemindahan sementara, pastikan mematuhi SOP dengan menjaga penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan kerap mencuci tangan. Penduduk yang tinggal di kawasan yang rendah dan sering dinaiki air diminta untuk berwaspada dan sentiasa peka dengan amaran yang dikeluarkan dan patuh kepada arahan pihak berkuasa. Tebahan khas ini dari Jawatan Kuasa Bencana Peringkat Daerah Kemaman. Sekian, terima kasih.